Pagi ni kita layan ATV 450cc. 450cc. Kita tengok sahabat kita punya sangkar ikan. Sekarang ni kita kat area kawasan Lenggong. Ini dah baru fresh. Ikan talapia merah. Ni semua ni? Kena naik bot lah kau nak. Kena naik bot. Dia naik bot sampai sini. Kawasan ni dia panggil Lubuk Puteri. Ya, antara segmen-segmen tasik. Kalau sebelah sana, Tasik Raban. Kalau sebelah sana, kita boleh sampai Cenderoh. Sebelah-belah Cenderoh, Tasik Cenderoh semualah. Sini dia panggil Lubuk Puteri lah. Dekat sini ada sangkar ikan, talapia, penyelawat, patin, baung pun ada. Untuk sangkar lah, sangkar ikan. Biasa ikan untuk jual kat restoran ke, kadang-kadang orang kolam pancing beli ke apa ke. Pancing tak besar lah, biasa je. Eh, senang lah tempat ni. Macam ada boleh buat kayak je lagi, nak mancing pun boleh ni. Haa, tu dia. Kita buat demo kayak pagi ni.
Orang belakang ikut orang depan. Bukan orang depan ikut orang belakang. So hari ni kita boleh lah mancing dengan camping dekat sini. Camping kita tak nak pasang kemah pun boleh juga kan? Tapi tak dapatlah suasana dia tu kan. Malam tadi kita tidur dekat kampung, rumah pun. So malam ni kita tidur atas rumah pontun ni lah, tempat sarang ikan, sangkar ikan. Okay.